di mana Ketua Menteri Pulau Pinang ni, ahli parlimen kawasan ni datang berbual dengan peniaga, buat perancangan. Kalau nak suruh mereka ni apa, nak roboh peniaga mereka ataupun nak suruh mereka ni pindah, kena ada plan perancangan lah. Di mana mereka nak berniaga, nak pindah tempat mana. Jangan kita lepas tangan suruh buat kawasan MPSP datang roboh mereka ni. Lepas tu kita nak suruh MPSP buat kawasan MPSP yang salah. Padahal yang bertanggungjawab ni kerajaan DAP Pulau Pinang. Inilah kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Padahal mereka ni kira lepas tangan lah kan ni. Oh, ini MPSP, bukan kami. Padahal MPSP di bawah siapa? Kerajaan dari Pulau Pinang. Di malam Ketua Menteri Pulau Pinang ni, kawasan dia ni, parlimen dia ni. Kenapa dia tak turun padang? Ini yang kita pertikaikan sekarang ni.